anak saya lihat bola, enteng, ingin senang-senang karena itu hobinya. Pulang-pulang, Bu, jenazah yang kami temukan, Bu, ibu, bapak, rekan-rekan, ini masalah nyawa. Ya, jadi intinya kami dari tim hukum mewakili korban dan keluarga korban itu memang berangkat kemarin ya. Jadi ada kurang lebih 80 orang ya yang hari ini kita bagi, sebagian ada di Komnas HAM, sebagian ada di KPAI. Khusus yang hadir di KPAI adalah korban ataupun keluarga korban yang berkaitan dengan anak, begitu. Dan hari ini kami sudah ditemui oleh Bu Ros selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengaduan. Intinya kami ingin menginformasikan, menyampaikan, sekaligus mengadu begitu bahwa di peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ternyata banyak di sana ada korban anak ya, baik anak yang luka maupun anak yang meninggal dunia. Tentu itu harus mendapat perhatian yang serius ya, termasuk salah satunya dari KPAI. Yang lebih penting juga adalah dalam waktu dekat para korban ini dan keluarga korban juga akan menempuh suatu langkah hukum. Artinya kita berencana akan melaporkan peristiwa itu ke Mabes Polri, sehingga KPAI kami rasa perlu untuk ikut hadir bersama kami di sana, memberikan advokasi hukum ya, juga memperkuat psikis anak ya, yang juga nanti yang tidak kalah penting setelah laporan hukum adalah proses rehabilitasi. Itu tadi sudah kami sampaikan semua, walaupun kami hari ini nggak ketemu komisioner, melalui Buruh saya yakin nanti juga akan disampaikan komisioner. Artinya meskipun sudah lewat dari 30 hari, saya rasa KPAI harus segera ambil langkah yang konkret, melakukan tindakan untuk kepentingan anak dalam hari ini sebagai korban gitu.